Banyak banget dari teman-teman yang nanya, "Bang, kenapa 1 bulan belakangan ini atau mungkin 2 bulan gue jarang upload video ke YouTube?" Pertama, alasan gue adalah gue pulang kampung untuk ziarah, guys, ya. Hey guys, ini kita mau masuk langsung, Pak. Oh, Merak ya. Saldo sebelum 663, yeah. Total 374, saldo akhir 289. Nggak boleh pakai itu debit, jadi tante harus cash katanya. Sono, mantap. Ini pertama kalinya, guys. Gua aman, guys. Jadi kampung gua itu di Pematang, bukan Pematang Siantar ya, tapi di Panambean Toba. Letaknya ada di Sumatera. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah di sana, di Sumatera, gua menghabiskan waktu sebanyak 1 bulan. Dan yang ketiga, masalah jaringan, di mana jaringan di sana itu sangat sulit. Udah ngerosot gini udah. Perjalanan ke warung tua. Bentar aja kita menunya. Iyalah, bentar aja. Yang keempat adalah laptop, guys. Tapi dengan adanya video kali ini, itu tandanya gue sudah mulai aktif lagi bikin konten. Ini adalah pertama kali gue datang ke pesta pernikahan orang Batak ya. Walaupun gue sendiri orang Batak gitu. Tapi ini selama gue dewasa, selama gue remaja itu gue nggak pernah, jujur aja gue nggak pernah datang ke pestaan orang Batak gitu ya. Ini kalau gue ngomong gue bakal di demo kan. Iya. Jadi kalau menurut gue pribadi, pesta orang Batak itu sedikit agak complicated ya. Mungkin emang karena gue yang nggak tahu adat, atau emang gue emang baru pertama kali ya lihat kalau orang Batak itu nikahnya seperti ini gitu. Kurang seru rasanya kalau kami sekeluarga pulang kampung tanpa menikmati destinasi Danau Toba yang begitu indah ya. Dua, tiga, woi! Beberapa hari kemudian, gue sama keluarga diajak ke rumah Tante Angel. Dimana kita ditraktir makan di suatu restoran. Jadi mau lihat yang sama anak guru. Yes. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Apa? Udah kasih semua ya? Udah. Tinggal apa? Pesta jodoh kan? Cuman mereka enggak.
itu nenek-nenek. Dia lagi joget. Yoi, goyang. Bisa awir lu. Joget terus, yoi, udah tua. Gak usah dirawin berikutnya, yoi. Ini gue gak boleh asal ngomong nih.